mukallaf tadi. Wajib setiap wajib kata setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah SWT bersifat dengan baqa, yang dikekal tidak ada pun akhiran, dan mutair atasnya bersifat dengan adam, tiada atau fana, binasa atau musnah atau lenyap. Nampak? Jadi kita wajib beriktikad. Wajib beriktikad, wajib berpegang bahawa sifat Allah macam kita sebut tadi, wajib Allah itu kekal, nah, wajib binasa, wajib kekal, mustahil binasa, nah, itu dia wajib, nah, wajib kata semua mukallaf, wajib wajib fardu ain itu bukan fardu kifayah, fardu ain semua tak boleh kita tinggalkan, tak boleh kita tak boleh. Kalau kita ada keraguan walau sedikit, dia jadi rosak akidah kita, rosak iman kita. Takut-takut jatuh kufur, gugur iman. Takut dia tu tak ada kekal. Sudah tanya pulang ayuban kalau tak ada dia kekal, walaupun dia besok kiamat dah hancur lupu, yang tinggal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa diakhiri dengan tiada, ini kematian atau binasa. Dalam pengertian lain, ia adalah
Al-baqa'u ba'du fana'i syai, ba'da fana'i syai, fana'i syai. Yang kekal selepas yang lain binasa. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau dah sumur makhluk, sumur kita, kita ni habis binasa, Allah Ta'ala tu je yang masih ada, masih kekal. Macam saya sebut tadi, hari akhirat, kaki berlaku kiamat, habis binasa ni habis semua. Habis semua. Bulan bintang habis semua. Surah ni pun pergi. Jangan tuan-tuan nangis pula. Hancur surah aku. Surah asal ini nanti surah. Eh, dari kiamat itu kadang ada. Masih dah ambil anur pun akan binasa. Nanti binasa. Semua akan binasa. Baliman pun akan binasa. Semua binasa. Semua yang ada atas muka bumi ni akan binasa. Stadium Wembley tu pun akan binasa. Sebab saya buat. Sebab semuanya adalah makhluk. Sifat makhluk kita sebut apa tadi? Allah, makhluk itu binasa lawan dia kekal. Wajib binasa, mustahil kekal. Nampak tak? Kan saya pergi formula ni kan? Itu untuk makhluk, untuk Allah Ta'ala. Terbaliknya lah, Allah Ta'ala itu kekal. Lawan dia binasa, wajib kekal, mustahil binasa. Itulah Allah Ta'ala. Baik. Jadi ada nota kaki di situ. Perumpamaan lain untuk sifat bapa ialah seseorang mengatakan ketika aku keluar dari masjid, Omar adalah seorang terakhir keluar dari situ. Kerana ketika semua orang telah keluar dari masjid, Omar masih ada di situ. Itu dia beri perumpamaan. Kalau orang tak faham sangat-sangat, itulah perumpamaan dia. Jadi saya cukup dah apa yang kita kurai tadi. Cukup dah tadi tu. Kau tak faham, tak tahu lah. Macam mana lagi faham? Kalau kita berbincang dengan orang Islam, itulah kita akan minum. Sama je. Sebab orang bukan Islam, ramai yang tak percaya adanya Tuhan. Maka di sekolahkan oleh Muhammad Ali dalam satu ceramah pada tahun 1977. Bincang sekolahkan oleh Muhammad Ali. Muhammad Ali itu pun seorang. Saya ni terlalu daif kalau dia bandingkan Muhammad Ali. Apa ustaz Muhammad Ali tu boxer penindu mana? Ceramah-ceramah ni, ni bukan ustaz. Tengok dalam YouTube. Dia bagi ceramah. Semua dia pun dengar ceramah ni, semua bukan Islam. Ramai yang etis. Dia berani cakap. Kalau letak MRI kat depan tu tak tahu lah. Boleh letak. Berani cakap. Dia kata welcome. Dia gunakan ceramah ni. Mustahil. Dia kata untuk mengatakan gelas ini tiba-tiba jadi satu yang tak masuk akal lah. Jadi kita ni kalau jadi sendiri pun tak masuk akal lah. Mesti ada yang cerita kita. Which is Allah the God. Allah the only one. Itu dalam ceramah. Orang 77 lagi orang Melayu dah sekolahkan orang-orang yang etis tentang wujud dan Tuhan. Dengan hujah akal. Tak ada baca Quran pun semua. Quran satu ayat tak baca. Itu tengok dalam. Aduh Muhammad Ali tu pun nak majariah dia ramai. Bila ramai orang tonton selama dia cerita tentang Islam, wah dia sampai ke dia. Walaupun dia dah mati, dah meninggal. Jangan tonton pandang tinju lah. Pandang Muhammad Ali, wah ni dia ke Muhammad Ali ni ustaz mengajar kamu. Dia kan peninju watan ring. Tengok dalam video sekarang banyak. Dan orang bukan Islam, manusia Muslim akhir zaman ni yang paling dihormati di seluruh dunia, Umar Ali. Tak ada pun orang bukan Islam yang mengaji untuk Umar Ali. Umar Ali Muslim is a racist. Tak ada kan? Orang respect lagi. Manusia selebriti paling popular di dunia disayangi oleh semua orang. Padahal lagi kita orang Islam. Kematian yang ditangisi seluruh dunia walaupun dia seorang Muslim. Kita orang Islam pun pakat-pakat buat semayang lain untuk atau nak kat sini. Bila dia di satu surau, saya ajak Mak Jemaah tu kita semayang lain untuk Umar Ali. Umar Ali dah meninggal, kita semayang lain, semayang yang zaman itu untuk Umar Ali. Bila kita dah tahu dia dah dikemudikan, sebenarnya boleh dibuat semayang jenazah lain. Buat, tak nak buat semayang jenazah lain. Dan
Penghormatan kita yang akhir